Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari cuti. Okey, selamat bercuti kepada yang cuti. Dan kalau ada yang bekerja pun selamat bekerja. Okey, hari ini hari cuti. Hari ini aku nak buat flushing. Flushing radiator kereta ni, air. Kereta apa? Dia pilih kat belakang. My V kereta putih tu Honda Stream. Okey. Aku nak flushing air kereta My V ni. Lama dah tak flushing. Mungkin dah dalam setahun lebih kot. Okey. Okey, selamat datang ke channel Syarul Azwan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Kerana banyak lagi video. Banyak lagi video aku nak buat lepas ni. Okey. Antaranya macam-macam lah. Semua benda aku buat, aku record je. Boleh? Kepada yang support, terima kasih. Okay, jangan lupa subscribe. View, share, like dan subscribe. Okay, selamat berkenalan kepada yang nak berkenalan. Kepada yang tak nak berkenalan pun, selamat berkenalan juga. Okay, alright. Guys. Okay. Guys. Okay, ni kita nak flushing air ni guys. Kita nak buka paip dalam ni. Okay, ni dia punya cap untuk kita nak buka dia punya hose bawah ni. Kita buka, kita tembak dengan air paip, kita buang semua air yang karat-karat dalam tu. Kemudian kita gantikan dia dengan air ni. Air minuman. Ha. Kita ganti air minuman pun okey dah, air tapir pun okey, air mineral pun okey. Kemudian kita tambah dengan coolant. Okey, kereta My V ada orang pakai satu, ada orang pakai dua, ada yang pakai satu setengah. Macam aku ni, aku nak pakai satu setengah lebih kot. Okey. Kebaikan coolant ni dia anti rush lah. Anti karat. Okey. Okey, ini kita buat DIY je ni eh. Aku bukan pomen, bukan terror, bukan nak tunjuk pandai, tapi sekadar buat untuk diri sendiri boleh lah. Kalau ada yang nak tiru pun boleh. Okey, alright. Okey guys, mula-mula sekali kita buka nut yang kat bawah tu guys. Ada nut dalam tu. Okey, yang dalam tu tau. Dia ada nut dalam tu tau. Okey, bila pulas yang bawah, dia bawah kondenser tu. Okey. Kemudian nampak dalam ni. Buka sini nak laju. Okey. Kemudian kita nak bagi laju air tu keluar, kita buka dekat ni punya gap atas ni. Okey, buka punya gap atas. Okey, dengar tak air keluar? Okey, guys nampak air keluar kat bawah tu. Okey, nampak okey, air keluar. Saya lapik besin tu. Saya letak besin kat bawah tu. Okey, nampak dia keluar ke bawah tu. Okey, nampak eh? Dia sepapal lepas. Okey. Air keluar ikut bawah tu. Okey, sekarang saya nak check air ni dah kotor ke tak. Saya rasa dah kotor kot sebab dah bertahun dah ni. Okey, nampak tu air dalam besin saya nampak. Kotor dah tu. Air ha. Hitam air. Yang daun-daun tu bukan eh. Daun tu yang dah ada dalam besin tu. Nampak okey, nampak kalau bila kita pakai coolant dia nampak air tu macam ada campur dengan minyak. Nampak macam kesan minyak. Tapi air ni dah lama saya tak tukar ni sebenarnya ni. Nampak dia dah kotor. Ada air. Kalau ikut kan dapat air. Okey guys. Sekejap lagi dalam lubang ni saya akan masukkan air pipe tau. Pakai pipe, dia tolak masuk, kemudian dia cuci dalam ni, dia tolak habis, kemudian dia keluar ikut bawah kondenser tu. Okey. Nampak eh? Okey, saya akan masukkan air pipe kat sini. Air pipe saya akan masukkan untuk tolak air yang lama ya. Untuk tolak-tolak bersih-bersih. Kemudian saya akan masukkan air mineral untuk tolak air pipe yang ada dalam ni. Kemudian barulah kita masukkan air yang sebetul-betulnya untuk dicampur dengan coolant. Okey guys. Okey, mana batang pipe ni? Mana getah pipe ni? Okey guys. Kita nak masukkan air yang dalam ni. Okey. Oh nampak dia tubik. Nampak dia tubik bawah ni. Oh.
Okey, habis mecik kita. Okey, saya selur, saya dah selurkan air tadi eh. Janilah. Okey, saya sombat dalam ni terus. Okey, nampak ni. Saya sombat dalam ni terus. Kemudian kita biar je dia tolak air-air lama kotor-kotor tu keluar. Okey. Keluar tu buka sini. Okey guys, tengok air turun. Ha. Tu boleh nampak macam air karat ah. Okey, tengok ni. Tengok saya tunjuk air macam kotor lah sebab dah lama tak tukar kan. Yang merah dia pun dah tak nampak merah. Nampak. Tak apa, kita biar je dia cuci lah tu. Apa je dia tolak-tolak air-air lama ni. Okay, next guys, kita buka hose yang dalam tu. Nampak tak? Okay, jom. Okay, hose yang dalam tu. Kita tengok, saya cuba cek. Okay, nampak? Okay. Okay, hose yang dalam tu. Okay. Okay, kemudian kita ambil getah pipe tu. Kita masuk dalam hose yang kat sini ni. Yang dalam ni. Okay, masuk dalam ni. Okay. Yang hose yang dekat engine tu, dia dah buka dah. Nampak eh, dalam tu. Okey, kemudian kita buka pipe. Buka pipe perlahan-lahan dulu sebab buat kat rumah lah. Nanti kotor halaman rumah, bising pula. Okey, nampak lah. Tak apa, kita buka semua. Kita tak boleh tak masuk. Okay, kita bagi dia masuk. Okey, kita buang sekali air dalam tu. Okey guys, bila air semua dah kering. Okey, kita pasang balik hose tadi. Hose yang dekat blok tadi pun kita pasang balik. Okey. Okey. Hose yang dekat blok tadi kita pasang balik. Kemudian hose yang dekat ni. Dekat radiator ni. Okey, pasang balik. Okey guys, kita pasang balik semua hose ni. Hose yang dekat blok satu. Okey, pasal dia punya klik tu, pastikan kemas eh, biar sama macam kilang buat. Okey, nampak. Alright. Okey, kemudian hose dekat radiator. Lama guys tak buka, 2 tahun lebih kot. Tak silap tu air kotor. Naik je best. Buat korang yang tak pernah buat tu, buatlah. Kilang. Okey. Pasang balik setiap hose ni. Okey, bila dah kemas. Okey, kemas eh. Okey, tu yang hose yang kat dalam. Ni dalam ni. Okey ni, okay, yang dalam ni. Okay, nampak ni hose yang dalam ni. Dah tak ada air eh. Tengok saya picit. Saya picit pun dia dah lembut, tak ada air. Dalam ni. Okey, ke mana hose ni? Kemudian kita yang apa? Yang skru bawah ni, bawah kondenser ni, kita tak ketatkan lagi eh, sebab kita nak tolak lagi dengan menggunakan air mineral. Ha, supaya air pipe tadi tak lekat lah dalam kita punya blok dengan radiator tu. Okey, kita pergi ambil air mineral. Okey, kita masukkan dalam ni eh. Okey, masukkan. Kita bagi dia keluar. Okey guys. Tapi untuk pengetahuan semua, ini bukan pomen punya. Saya bukan pomen eh. Saya just DIY je. Tapi insya-Allah tak ada apa-apa. Jadi siapa-siapa yang nak DIY kat rumah pun boleh buat macam ni. Musim-musim PKP ni kan, boleh buat kat rumah. Adalah manfaat kita duduk kat rumah. Kita nak jalan jauh pun tak kisah dah pasal air. Tapi sebelum jalan jauh tu, kita kena check juga dulu. Okey dah. Okey, kita bagi dia turun. Nampak tu. Air turun, air turun bawah ni. Dah tak ada dah air karat, nampak turun. Air putih je. Okey, air putih turun tau. Okey, nampak tu. Okey, alright, nampak air putih je turun. Nampak. Dah tak ada dah air karat macam mula-mula tadi.
Alright. Okay guys, next kita nak buka ni apa? Apa tangki air ni? Kita buka, kita basuh sekali lah. Alang-alang kita dah buka ni, kita basuh sekali ni. Okey. Okey, buka dia punya penutup tu. Okey, okey, ambil. Nampak tu okey. Tak air dalam tu balik. Kemudian kita cabut klip yang dekat bawah tu. Dia ada macam klip dia lah. Okey. Kita buka wire klip tu. Ya, kita angkat benda ni, kita pergi basuh. Tu pun nak ambil juga. Okey, nampak eh. Air cooler yang lama merah ni. Tapi alang-alang kita dah buka, kita basuh semua sekali. Jom. Tengok guys, air lama. Merah dah nak habis tu. Ya ini ya nampak ni macam ada minyak sikit. Sebab tu dia kalau air ni terkeluar kena enjin pun tak apa, sebab ada cooler kan. Cooler ni dia dah macam ada lapisan minyak macam tu air. Nampak kotor. Jap, saya nak ambil panas jap. Okey, tengoklah. Air karat dalam. Yang duduk dekat bawah sekali ni. Ba, mana tengok? Kita nampak dah bersih sikit. Dah lama. Saya buat lagi sekali. Ba, salah dah. Ha, nampak air keluar, air putih lah. Dua kali, kali ketiga. Okay. Kali ketiga lah, busing kan. Okay, memang busing. Okay, lepas kita dah basuh semua tu, kita pasang balik punya tangki air. Bersih eh. Okay, tengok dia bersih. Okay, tengok dia punya klip bawah. Dia ada klip guys kat situ. Okay, tu klip nampak. Okay, kemudian habis kita pasang, kita ketatkan dia pakai spanner. Okey. Ini spanner 10. Nah, kemaskan dia. Ah, nampak dalam. Oh, nampak tu bersih. Tak ada pun karat. Next, kita masukkan cooler dalam ni. Okey. Okey, cooler kita buka dulu. Buka dulu lah. Alright. Okay guys, sebelum masukkan coolant tu, kita pastikan yang bawah dia punya nut pengunci bawah tu tutup kemas-kemas dulu. Kalau tak, keluar habis lah coolant tu balik. Rugilah. Dia baru nak jimat, rugi pula. Okay, ketatkan dia. Okay, alright. Okay, next kita masukkan coolant Toyota. Okay, tu tepi okey, warna merah cantik eh. Okey, ni coolant pilihan saya lah. Korang gunalah coolant apa pun yang korang nak guna, yang korang rasa sesuai dengan kereta korang. Tapi saya rasa coolant Toyota ni antara yang terbaik lah. Cepat. Okey. Kita masukkan
satu botol. Okey, kita masukkan satu botol dulu. Kemudian kita masukkan air. Kemudian kita masukkan coolant lagi. Tapi bila dah kereta, bila dah start, dia akan run, dia akan bercampur juga dalam tu nanti. Okey, tak apa. Okey, buka next coolant. Saya pakai dua botol je. Mungkin saya guna sebotol setengah gitu. Okey. Okey, masukkan lagi. Oh. Sini. Okey, masukkan dalam tangki tu sikit. Okey, masukkan dalam tangki air tu sekali. Nak masuk lagi. Okey. Okey, masukkan lagi. Enjin payuh nak masuk panah balik. Okey. Kebaikan coolant ni dia menyejukkan air lah kot. Enjin pun susah panas lah. Lepas tu dia anti karat tu yang penting tu. Okey. Dah ngam. Habis dua botol. Ingat nak masukkan sebotol setengah je. Tak apalah, dua botol pun tak apalah. Sebab benda ni tak apa. Itu dia campur dengan air. Alright. Okay, next kita masukkan air mineral dalam botol ni. Kita bancuh-bancuh supaya senang nak isi dalam tu. Lagi satu kita bancuh lah dalam tu, bagi bersih air cooler. Okay. Alright. Nampak masuk. Walaupun masuk air mineral pun masih merah air kan, dalam tu kan. Okay, alright. Okey, masukkan air dalam tangki tu, pastikan dia berada di paras F full. Jangan lebih. Okey, dalam ni masukkan dia lagi. Okey, nampak. Alright. Okey guys, kemudian kita pasang penutup tangki air ni. Okey. Okey, dalam tangki air ni pastikan isian dia sampai F tau. F ni kat bawah ni ada tunjuk F, maknanya dah full lah tu. Okey, kemudian kita masukkan lagi dalam ni. Dalam radiator ni. Start enjin. Okey guys, kita nak masukkan air dalam ni. Jadi kita perlu start enjin dulu. Supaya air boleh run. Okey, start enjin. Air dah keluar dah. Okey, dia dah keluar dah. Okey, kemudian kita tambah lagi air. Bila kita start enjin, air akan mula masuklah ke dalam blok, ke dalam enjin. Jangan terpuci kat muka, sudah. Okey, kita balut dengan kain buruk kat tepi ni. Takut dia limpah. Tengok, kalau buat sendiri cermat kan? Cermatlah sangat. Nampak buih bagi deran. Sekejap lagi dia turun, kita tambah lagi air. Alright. Nampak tu, buih merah keluar bila dia tengah run tu. Biar dia bercampur-campur dulu. Nampak tu. Nampak buih. Kita boleh buang buih. Saya lapik kain. Kita nampak air dah makin turun. Kita tambah air. Kita tambah sikit . Nampak dia dah mula run. Dia dah mula, air dah mula turun. Okey, air dah turun, kita tambah aje. Okey, alright. Buih pun dah tak ada. Nampak, biar aje air turun bawah. Air apa tu? Air merah. Air dalam enjin. Kat rumah kita boleh buat dengan anak-anak sekali. Saya senang je. Okey, nampak.
isi air mah. Bila air turun-turun deras ni kita tambah, kita tambah, kita tambah. Okey, kita tambah air kurang, air kurang kita tambah, tambah. Bagi dia masuk dekat apa? Blok ni. Okey, air dah cukup kan? Nampak merah eh. Okey, bila dah cukup, maknanya okeylah tu. Ha, kalau ada lebih pun dia akan masuk dekat laluan ni. Okey, dah pergi ke dalam ni. Okey. Okey, alright, bila dah tutup, bila dah cukup je ni kita boleh matikan enjin lah. Ha, meletup tak? Okey, cantik. Okey, matikan enjin, enjin dah mati. Air dalam keadaan yang okey. Alright. Okey, alright. Kemudian kita tutup eh. Okey, tutup. Okey, cap dia ni. Tutup dulu. Okey. Dah kemarah. Okey, lap dulu sikit. Okey, alright. Okey. Boleh? Okey, itu saja video saya pada hari ini. Jangan lupa view, like, share dan subscribe eh. Boleh tak? Okey. Sekejap eh, saya nak check dulu semua. Boleh ke? Okey. Dah siap dah kerja kita hari ni. Pada yang menonton, anda boleh buat sendiri kat rumah. Okey, terima kasih pada yang menonton. Hari ni saya apa? Flushing air dalam radiator kereta saya. Ini kereta Myvi ya. Saya pakai dua botol. Dia punya coolant. Okey. Yeah? Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe eh. Okey. Terima kasih guys. Nanti nantikan next video lagi. Okey, bye bye.